Okay. Assalamualaikum. Okay, videonya aku nak buat just nak pasal bab 10 yang kena tengok kalkulator tu kan. Yang kena macam nak cari semua benda tu pakai kalkulator. So, memang betul lecturer pun ada tunjuk dah kan, tapi most cases dia takkan buat dua kali nak beritahu. So, video yang boleh tengok setiap kali kalau aku lupa macam mana nak check. Okay. So, aku share screen. Okay. First aku, okay ni adalah soalan yang aku akan pakai. Okay. So, so calculator tu boleh guna kalau bagi macam ni kan. Tapi kalau dia dah bagi siap-siap dah yang bawah ni, so tak perlu lah. So, first aku tunjuk yang guna untuk MS. Yang macam ada dalam buku tutur kita tu kan ada dia bagi arahan macam nak pakai kan. So, kita akan, aku akan start dengan untuk MS tu. So, yang biasa tu. Okay, yang ini. Okay. Okay, tak last biji macam ni. Tapi aku dapat layout dia kan. Yang ni yang kita pakai daripada form 1. So, yang ni nak pakai macam mana kan? First, sampai tekan dekat mode. Sampai hampa jumpa, mode tekan dua kali sampai nampak. Terjumpa jumpa REG ni. REG ni untuk regression. Tajuk ni lah, spawn. Tajuk ni nama dia regression. So, tekan dua. Lepas tu tekan yang first ni. First ni untuk linear. So, tekan yang satu. Sebab apa linear? Sebab apa kita akan buat A y bersama dengan A tambah BX kan? Sebab tu dia linear. So kita bagi make sure atas ni anda tulis dia regression tu REG. Okay. Lepas tu nak tulis macam kan? Start dengan nilai X dulu. Masukkan nilai X 3. Lepas tu tekan koma ni. Nampak koma tu kan? Lepas tu masukkan nilai Y kita. 33 macam tu. Bila dah dapat macam ni tekan NT ni. Okay. So dia akan naik N1. Lepas tu nak buat apa? Masukkan nilai yang kedua pula. Negatif. Lepas tu masukkan negatif 2. Koma 23. Lepas tu tekan MT pula. Okay. So, proceed lah sampai habis. Negatif 1. Koma 21. MT. So lepas tu kita ada 0. Koma 15. Lagi kita ada 1.9 dan kita ada 2.7. Lepas tu kita ada 3.3. Okay, habis kita tujuan 3. Okay, sepatutnya N ni kita tunjuk berapa banyak kali kita ada kotak ni, berapa banyak kali kita ada. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Lepas tu tekan AC. Lepas tu kan dia akan naik blank macam ni kan. Tekan shift. Lepas tu tekan sum ni. Macam mana kita buat untuk chapter 6. Okay, yang satu. Lepas tu nampak kan? Kita ada yang kita perlukan. Kita perlu cari sum of x. Kita perlu, apa tu, sum of x square. Okay, lagi kita kena ada sum of y dengan sum of y square. Lagi satu kita ada sum of xy. Kita kena ada 5 ni. So, kalau tengok sini kita ada first sum of x square kita tekan 1. Lepas tu tekan ikut kita akan dapat 28. So masuk ke sini 28. Lepas tu tekan shift lagi, shift 1. Shift 1. Lepas tu nampak 2 ni pula. So ikutkan kita akan dapat, okay memang ikut yang kosong. Sebab apa? Kalau kita tambah ni, sebelah ni kita tambahkan semua dapat negatif 6. Sebelah ni 6. So kalau nak petik pun boleh cancel each other akan dapat kosong. Okay. Then kita ada tekan shift 1 lagi. N kita ni akan dapat 7. Hamba boleh kira macam tu atau nak tekan pun dah kita akan dapat 7. Lepas tu ke sebelah ni kita akan ambil untuk sum of y square pula. Tekan 1 equal 2, 4, 2, 3. So masukkan 2, 4, 2, 3. Okay. Lepas tu untuk y pula. Shift 1. Sebelah ni 2. 1, 1, 1. So 1, 1, 1. Lastly untuk sum of ini, so ke yang ketiga, sum of xy. Negatif 134. So negatif 134. Okay, telah settle. Ini dah menjawab soalan A. Kita tak perlu buat calculation apa. Ini dah cukup dah untuk jawab soalan A tu. Okay, ada apa lagi kat belakang ni? Shift 1, sum. Okay, dah tak ada. Sekejap, kalau shift 2 jarak naik apa? Shift 2.
Okay, sum of, oh ini betul. Okay, ah ni dia. Inilah yang aku cari. Okay, nampak ni? A, B, R. Kalau kalau yang dah masuk dah kita tahu kan. Kalau nak mencari, untuk jawab soalan B ni kan. Kita perlu, B ni diminta apa? Linear regression, ha, ni kan. Y equals to A tambah BX. Interpret B kan. So kita kena cari value of B. Value of B macam mana? Dia ada formula dia. B bersama dengan sum of XY minus dengan sum of X sum of Y divided by sum of X square minus sum of satu ni apa? Okay, sum of X square macam ni. Okay, ni lah formula dia kan. So kalau kita tengok kat sini, kita akan ambil negatif 134 minus dengan in bracket 0 darab dengan 111 divided by 28 minus dengan 0 square. Okay, so kita akan dapat yang sebelah ni saja. Kita akan dapat 134 bagi 28, kita akan dapat negatif 4.7857. Okey. Okey, kalau kita tengok atas ni balik, kita akan tekan 2. Okey, buangkan yang belah ni, kita tak perlu ni. Okey. Tekan equal. Tak, kita akan dapat benda yang sama. Lepas tu apa lagi? Kita nak kena cari A pula kan. A formula dia adalah sum of y divided by n minus dengan sum of x divided by n darab dengan b. So kita akan ambil, alhamdulillah, apa panggil tu, kita sum of y kita adalah 111, so 111/7 minus dengan 20. So 0 bahagi dengan 7 darab dengan negatif 4.7857. Okey, kat sini akan ada perubahan sikit kan, di mana nombor yang hangpa dapat, nombor yang kalau hangpa kira atas kalkulator hangpa akan dapat 1 bahagi 7. So kita akan dapat 15.8571. Okey. Kalau tak kat sini pun tekan shift 2. Lepas tu tekan dekat 1. Okey, tak dapat benda sama juga. Ni sebab apa? Sebab sebelah ni kita akan dapat kosong kan. Andai kata kita ada value sebelah ni kan, nombor tu akan lari sikit. Sebab apa? Kita dah bundarkan yang ni. Yang ni dah bundarkan. Kalkulator dia akan anggap yang nombor panjang tadi tu. Dia ada semua nombor kat belakang tu. So nombor apa sepatutnya depan tu similar lah. Dia patutnya dekat-dekat, yang belakang tu akan lari. So ikut yang apa dapat kat sini. Jangan ikut yang kalkulator kalau untuk jawapan untuk A. Kalau B ya betul, boleh ikut yang kalkulator. Untuk A punya, ikut jawapan yang apa dapat kalau jawapan tu dah dekat dengan apa yang kalkulator dapat. Andai kata jawapan apa lari banyak juga kan, ha, maksudnya apa tersalah buat apa-apa tu. Okay. Yang ni dah menjawab untuk soalan A, iaitu bila waktu kita akan buat dalam bentuk Y bersama dengan A tambah BX. Okay, aku tak tunjuk lah yang ni. Dia tanpa kena insert value. Lepas tu soalan C pula. Soalan C minta correlation coefficient. So soalan ni minta kita cari R. So R akan pakai formula apa? R akan pakai formula apa dah formula tu? Sum of XY minus dengan sum of X sum of Y divided by, oh sorry, dependent N. Ah, tak pasal, dependent N. Aduh, daripada mana N? Sorry. Aku tinggal daripada mula tadi. Sorry. Daripada mana N? Oh, patutlah dia tak salah daripada tadi. Aku tertinggal N sebab dia belakang ni kosong. Sebab tu tak ada salah. Sepatutnya ada 7. Sepatutnya ada 7 depan ni. Okay. So, kat situ ada N. Lepas tu kat bawah ni pun sepatutnya kena ada N kan. So, kita akan dapat set panjang macam tu, and in bracket x square betul ada bracket kat sini, minus dengan sum of x, maafkan aku tau,
video ni aku record pukul 2 pagi. So n sum of y square sum of y square. Okey, macam tu. So tanya yang ni betul lah. So kita akan dapat tadi atas tu dia masih lagi betul sebab apa, ada sebelahnya kosong. So dia anggap n bahagian n balik. So kita akan dapat 7 in bracket negatif 134 minus dengan kosong lah sebelah ni. Kosong darab dengan 111. Divided by sum set in bracket kita akan ada 7 darab dengan 28 minus dengan kosong square tutup kurungan belah ni, kita sebelah ni pula kita akan ada 7 dengan 2423 hanya 0.2. Ini tak ada kosong lah. 111. So kita akan dapat 111 square. Okay. Lepas tu jawapan dia kita akan dapat 7 kali 28 darab dengan in bracket 7 kali 24 23 tolak dengan 111 square. Setkan answer. Lepas tu kita akan ambil 7 darab negatif 134 bahagi answer. Patutnya kita akan dapat negatif 0.9836. Okey. So kalau kita tengok kat sini, shift 2. So kita tekan 3, kita akan dapat sama 9835 bundarkan jadi 36. Okey, dah betul dah. So saya ada apa lagi sebenarnya belakang ni? Oh, ini tak perlu lah. Tu 3, okey 3 darab. Okey, macam tu kalau nak pakai untuk MS. Okey, so next aku akan tunjuk benda sama juga untuk calculator plus dengan EX. So first aku akan tunjuk location sebab apa? Dua-dua ni sama. So aku akan tunjuk beza-beza, tunjuk lain-lain. So untuk yang plus dulu, sorry aku tak boleh nak besarkan. Okey. So kita tekankan lah, tekan mode. Lepas tu dia duduk dekat 3, statistik. So tekan 3. Lepas tu tekan 2. A tambah BX. Nampak kan? A tambah BX. Tekan 2. Okey. Lepas tu apa kena? Y, X dengan frekuensi. Kalau ada atau tak ada pun tak ada masalah. Soalan ni tak pakai. Ada ke tak ada ke tak ada masalah. So first kita masukkan nilai X kita. Negatif 3. Lepas tu N tekan equal. Lepas tu negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Lepas tu ke sini pula naik balik, masukkan value ni 33, 23, 21, 15, 9, 7, 3. Okey. Bila dah siap macam ni kan? Tekan enter sekali lagi. Bukan tekan enter. Tekan on. Akhirnya kita keluarkan terus kan? Tekan shift. Tekan 1. Okey, nampak? Kita akan naik macam ni. Lepas tu tekan 5. REG untuk regression. Okey, nampak? Kat sini kita akan naik. Ni untuk yang A, R, B tadi kan kalau kita check kan. So A kita 15 point tu. Sama dengan apa yang soalan kan. Okey, sama sini. Tekan shift 1 lagi. Kali ni kita akan ambil 5 pula. Aku dah selesai tengok belakang ni. Tekan 2. Tekan untuk B. Okey, sama dengan yang ini juga. Okey, tak sama. Lepas tu shift 1 lagi. Lepas tu tekan 5 untuk R. Kita ambil 3. Okey, ini pun sama juga dengan yang ni. Okey, nampak kan kat situ untuk kita cari A, B kan. Macam mana pula nak cari untuk soalan A tadi kan? Tekan shift. Tekan 1, lepas tu tekan 3 untuk sum. Kat sini ada semua benda yang diperlukan. X square, Y square, X, Y dengan X, SY. Okey, tu saja. So macam tu cari untuk ini. So bila apa tekan 1, macam untuk cari X square kan. 1 equal 28. Macam tadi juga. So yang ni dah write up untuk plus. Dekat untuk EX pun benda sama juga. Dia just location yang berbeza. Aku nak tutup dulu kan. Yes. Okay, so kat ni tekan kat mana? Tekan menu. Lepas tu tekan nombor 6 untuk statistik.
6. Lepas tu ambil yang kedua. Y tambah dengan B. So apa nampak bentuk dia kan, tekan 2. Okey, nak benda sama juga, frekuensi kita abaikan. So masukkan value kat sini, negatif 3, enter, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Ke sebelah sini, masukkan 33, 23, 21, 15, 9, 7 dan 3. Okey, lepas tu, yang ni tekan option, jangan tekan on, tekan option. Lepas tu tekan 3. So kat sini akan diberi semua benda yang perlukan. X square, X square. Belakang ni kita ada Y square. Belakang ni kita ada XY. Okay. Lepas tu macam mana pula nak cari ABR kan? Tekan option. Lepas tu tekan 4. Okay. Kita diberi terus jawapan kita ABR. Okay. Make sure kalau nombor depan tu sama tu, kiranya jawapan apa dah betul dah. Even kalau ada nombor belakang tu lari sikit. Lari sikit tu mungkin sebab pemudaran, sebab apa dah bundar. Okay. Maksudnya tak ada apa dah kan? Artinya dah pergi lah benda-benda tu. Okay dah tak ada. So, dengan tu tamat lah semua benda yang diperlukan untuk cari value. Okay, thanks.